Bersua kembali dalam Best 5.10 edisi 7 malam. Kami mulakan dengan berita luar negara. Sebuah taman permainan di tengah Tokyo, Jepun dikesan ada paras radiasi yang tinggi minggu ini. Berkata itu, pihak berkuasa menutupnya. Setengah pihak percaya ia kesan daripada pencemaran bahan nuklear loji Fukushima yang terbakar 4 tahun lalu akibat gempa dan tsunami. Malah satu kawasannya mencatatkan paras 480 microsievert sejam. Setakat ini, ia tidak diketahui mengapa paras radiasi begitu tinggi di taman tersebut yang dibuka 2 tahun lalu selepas bencana tsunami 2011. Penduduk dan pelancong di selatan Argentina terpaksa mengharungi debu tebal yang menyelaputi bandar dan pekan selepas gunung berapi Calbuco meletus. Letusan kira-kira 6 petang waktu tempatan semalam berlaku kira-kira 1,000 km dari selatan Santiago. Angin timur laut meniup debu dan asap ke arah negara jiran Argentina menyebabkan bandar seperti Bariloche dan San Martin de los Andes diselaputi debu. Kali terakhir ia meletus pada 1961 dengan menghambur asap dan debu setinggi 15 km dekat Puerto Varas, Chile. Ini pula kisah di China. Pihak berkuasa mengenakan denda 350 juta yuan atau kira-kira 56 juta dolar Amerika ke atas pengeluar kereta mewah Mercedes-Benz kerana memanipulasi harga. Denda ini dikeluarkan oleh Biro Harga Komoditi Wilayah Jiangsu selepas siasatan dijalankan Suruhanjaya Penambahbaikan dan Pembangunan Kebangsaan NDRC. Penjual Mercedes-Benz di Nanjing, Wuzi dan Suzhou semuanya di wilayah Jiangsu turut didenda kira-kira 7.9 juta yuan. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal meminta agar calon Barisan Nasional yang akan bertanding pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Permatang Pau di Pulau Pinang dan Rumpin Pahang berusaha sedaya upaya untuk memenangi hati rakyat di kawasan berkenaan. Bagi kedua-dua PRK itu, calon berkenaan perlu bekerja keras kerana laluan dan cabaran yang mereka lalui dalam PRK berkenaan bukannya mudah. Datuk Seri Muhammad Syafiq yang juga penyelaras BN bagi kedua-dua PRK itu berkata, mereka tidak boleh terlalu yakin dan selesa kerana banyak cabaran yang perlu dilalui untuk mencapai kemenangan. Kira-kira 400 petugas media dari dalam dan luar negara terlibat dalam membuat liputan pilihan raya kecil PRK Parlimen Permatang Pau yang dijadual 7 Mei ini. Jumlah itu adalah berdasarkan bilangan petugas media yang mendaftar dengan Jabatan Penerangan sehingga kini. Kata Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Dato' Ibrahim Abdul Rahman, bilangan itu adalah antara yang teramai pernah terlibat dalam pilihan raya kecil dan menjangkakan jumlah itu akan bertambah. Malaysia berpotensi menjadi pengeksport utama batu karang berdasarkan kawasan lautnya seluas 3,600 km atau 1.27% daripada keluasan terumbu karang dunia. Mempunyai lebih 540 spesies karang keras di perairan negara. Ia mampu membawa pulangan yang baik melalui pembiakan batu karang seperti yang sedang dilaksanakan di Terengganu. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ketika ini ekspor karang Malaysia masih kecil iaitu hasil dari Sabah dan Sarawak. Baiklah, setakat ini Best 5.10. Kurang sejam dari sekarang, kita akan bersama dengan Siti Murni Abdul Aziz dan Wan Luqman Mok Fisul untuk liputan lebih menyeluruh dalam Nasional 8. Itu salam satu Malaysia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.